Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, para alim ulama, para habaib, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus bil khusus, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, guru kita yang mulia Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tengah-tengah kita membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan yang saya hormati, rangkaian acara kita dari setelah maghrib sampai hari ini, maka oleh karena itu saya tidak buka lagi. Maka itu mari bersama-sama kita ikuti ceramah hikmah maulid. Mudah-mudahan dengan adanya ceramah hikmah maulid ini membawa kesejukan, membawa kedamaian, khususnya di tengah-tengah kehidupan kita yang serba sekarang ini sedang-sedangnya lagi ramai. Mudah-mudahan dengan ceramah beliau akan membawakan kedamaian untuk kita semua. Kepada yang terhormat, tolong bangku-bangku. Pakai bangku enggak? Enggak pakai bangku. Yang sama-sama kita hormati, marilah kita dengarkan bersama guru kita yang mulia Asy-Syaikh Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan untuk memberikan tausiah mauizatul hasanah dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat, karena setelah ini beliau akan melanjutkan perjalanan ceramah di tempat lain. Oleh karena itu diisi duluan dengan ceramah beliau. Kepada yang mulia kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah ta'ala kumpulkan kita di Masjid Al-Hidayah memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, manusia yang paling agung membawa hidayah. Mudah-mudahan perkumpulan kini Allah ta'ala tambahkan hidayah kepada kita sekalian. Walladzina tadau zadahum huda, orang yang menempuh jalan hidayah maka Allah ta'ala tambahkan hidayah atas mereka. Mudah-mudahan Allah ta'ala tambahkan hidayah atas kita sekalian. Allah ta'ala tambahkan hidayah atas keluarga kita. Allah ta'ala tambahkan hidayah atas anak-anak dan istri kita. Allah ta'ala tambahkan hidayah atas tetangga dan lingkungan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berjalan di muka bumi ini membawa hidayah di tengah-tengah manusia. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya untuk bertambah hidayah tersebut, di mana kita mengambilnya? Apabila kita mau nambah uang, kita tahu di mana nyari uang, di pasar, di toko, dalam usaha, dalam bisnis. Mau cari ikan di lautan. Apabila kita ingin hidayah, di mana kita dapatkan? Sesungguhnya hidayah tersebut anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Dan hidayah tersebut didapat melalui majlis yang semacam ini, melalui kehadiran kita di dalam masjid, melalui ketaatan yang kita laksanakan, melalui ilmu yang kita amalkan. Sehingga disebutkan bahwasanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang berjuang
di jalan kami. Walladzina jahadu fina, yang berjuang menempuh jalannya Allah. Maka lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan mereka hidayat. Mereka tidak berjuang melainkan setelah mereka mendapat hidayat. Kalau bukan hidayat dari Allah, mereka enggak bakalan berjuang. Tapi Allah sudah memberikan mereka hidayat. Mau hidayat lagi? Amalkan. Berjuang di jalan Allah, Allah Ta'ala akan tambahkan hidayat tersebut menuju jalan-jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya orang kalau dia bertambah ilmu tapi enggak tambah benar, enggak tambah taat, enggak tambah peneladanan terhadap Nabi Muhammad, jadi apa yang dia nambah? Tambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam riwayat disebutkan, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa bertambah ilmu tapi dia enggak nambah benar, enggak nambah rapi, enggak nambah taat, enggak nambah takut, enggak nambah taqwa, enggak nambah istiqamah, enggak nambah hidayat, maka ini orang tahu nambah apa? Nambah jauh dari Allah Ta'ala. Ilmunya cuma sekedar teori. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Jangan seseorang terbuai dengan teori ilmu saja. Sebab iblis lebih alim dari kita. Iblis ulama. Iblis ulama. Iblis itu ulama. Lebih alim dari ulama yang ada di zaman kita. Lebih alim daripada ulama-ulama manapun. Iblis ulama. Bayangkan aja, dengan keilmuannya dia bisa membuat Nabi Adam keluar dari surga. Siapa yang lebih cerdas dalam keilmuannya? Iblis ulama. Tetapi ilmunya dia membuat dia iri, hasud. Ilmunya dia tidak mengobati hatinya dari penyakit sombong dan kibir. Maka akibatnya apa? Terusir. Terusir. Ngomong-ngomong, iblis sombongnya berapa kali? Satu kali. Ngomong-ngomong, iblis irinya, hasudnya berapa kali? Satu kali. Ngomong-ngomong, iblis menolak sujudnya berapa kali? Satu kali. Terusir dan dilaknat oleh Allah Ta'ala, segitu ilmunya banyak. Nah, kita ilmu kita lebih sedikit. Wahai yang ilmunya lebih sedikit dari iblis, wahai yang taatnya lebih sedikit dari iblis. Taatnya iblis lebih banyak dari kita. Iya. Sampai disebutkan bahwasanya tidak ada satu jengkal pun di muka bumi ataupun di langit melainkan iblis pernah sujud di tempat itu. Dan iblis satu-satunya makhluk yang bersujud beribadat kepada Allah di tiga tempat, di dunia, di langit, dan di dalam surga. Ibadatnya lebih banyak dari kita, ilmunya lebih banyak dari kita. Akan tetapi gara-gara satu kali sombong, hancur, celaka. Satu kali hasud, satu kali iri, hancur, binasa, dan celaka. Wahai orang, wahai manusia, wahai kamu, yang ilmumu lebih sedikit dari iblis, yang ibadatmu lebih sedikit dari iblis, yang sombongmu lebih banyak, yang hasudmu lebih banyak, sadarlah. Ayo taubat, taat, balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taubat dari apa? Dari kesombongan. Taubat dari iri, dari dengki, dari penyakit-penyakit hati, dari kebencian kepada sesama. Saudara-saudara sekalian, kita hadir di majelis ini, kalau kita enggak tambah tawadhu, ya buat apaan? Apa kita hadir di majelis ini untuk nampang, untuk membuat diri kita lebih unggul dari orang lain? Tahu enggak? Ini kita hadir di sini, siapa gerangan yang paling mulia di antara semua yang hadir? Tahu enggak siapa? Yang paling mulia di antara semua yang hadir adalah yang merasa dirinya paling hina, paling kerdil, paling rendah, paling enggak ada harga di mata Allah Ta'ala. Merasa dirinya paling kurang, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ana indal munkasirati gulubuhum min ajli. Sesungguhnya aku
bersama orang-orang yang hatinya luluh, hatinya renyuh, hatinya bersedih karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat akan dosa-dosanya, ingat akan kesalahan dan kekurangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi sang pembawa hidayat, nabi yang paling mulia, yang paling agung. Beliau bangun malam tahajud sampai kakinya bengkak. Ditanya oleh Siti Aisyah, sambil nangis Siti Aisyah nanya, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau bangun malam berbuat sampai seperti ini, sampai kakimu bengkak ya Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Ya Aisyah, afala akunu abadan syakura?" Aku ingin menjadi hamba yang kenal syukur, yang tahu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dibilang, kan udah diampunin dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang, tapi engkau masih seperti ini. Dibilang, afala akunu abdan syakura. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu dikatakan kalau beliau itu setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh kali. Istaghfiru rabbakum fa inni istaghfartu rabbi kulla yawmin wa lailah 70 marrah, wa fi riwayah 80 marrah. Istighfar, mohon ampunanlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya aku tiap hari mohon ampun kepada Allah 70 kali, dalam riwayat 80 kali. Dosanya apa Nabi Muhammad? Salahnya apa Nabi Muhammad? Tiap hari istighfar 70-80 kali. Bahkan satu sahabat menghitung, dari satu majlis saja saya duduk bersama Rasulullah, Nabi itu sekali duduk sama sahabat, saya dengar itu mulut Nabi Muhammad keluar dari mulutnya, saya hitung, Rabbil firli warhamni, Rabbil firli watub alayya, minta ampun, minta taubat kepada Allah, itu sampai 100 kali dari satu majlis saja. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beliau bilang, wa Isa ibn Maryam bima fa'alat hatan, apabila Allah ingin menuntut saya dan Isa ibn Maryam atas yang dilakukan dua benda ini. Apa dua benda? Jari telunjuk sama jari tengah. Kalau Allah ingin menuntut saya dan menuntut Isa ibn Maryam atas yang dilakukan ini dua jari, jari telunjuk sama jari tengah, maka niscaya kami akan binasa, akan disiksa oleh Allah Ta'ala, dan Allah tidak zalim tatkala melakukan itu semua. Apa yang dilakukan oleh telunjuknya Nabi Muhammad? Apa Nabi ngirim teks, pesan singkat yang isinya cacian atau isinya kebohongan atau isinya provokasi atau isinya ujaran kebencian, kedengkian? Lah, begitu. Itu bukan jarinya Nabi, jari siapa? Jari ente kali ya. Jari kita, jujur aja jari kita. Tapi alhamdulillah nih, malam kita hadir di Masjid Hidayah, insyaallah malam ini jari telunjuk kita dapat hidayah, jempol kita dapat hidayah, semua jari-jari tangan kita dapat hidayah, enggak lagi melakukan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang jarinya udah dapat hidayah, enggak nulis sembarangan ya. Orang yang jarinya udah dapat hidayah, kagak nyebarin pesan sembarangan. Dia mungkin cuma jempol doang bergerak ya, dikira enggak ada dosanya. Enggak taunya gara-gara jempol bergerak tersebut, itu Nabi bilang dalam Sahih Al-Bukhari ya, bahwasanya ini Nabi Muhammad mimpi. Mimpi apa? Dan mimpinya para nabi-nabi adalah wahyu. Mimpi ada orang mulutnya tuh dibengkek sama malaikat ya, rahangnya dipatahkan, dihancurkan. Tiap kali hancur kembali seperti semula, dihancurkan lagi. Nabi bilang bahwasanya ini yang dilakukan oleh dia, kadzbah yakdzibu biha tablughul afaq. Dia ngomong berbohong satu kali. Satu kali berbuat kebohongan, tapi kebohongannya itu nyebar ke seluruh dunia. Bahasanya kita apa sekarang? Viral. Nyebar kemana-mana. Dari satu kebohongan, viral. Nabi bilang dalam hadis, kafa bil mar'i kadziban
an yuhaditha bikulli ma sami'. Cukup seseorang dicap sebagai pembohong, pendusta, hanya dengan menceritakan yang dia dengar. Yang dia dengar, apalagi yang dia enggak dengar. Menceritakan yang dia dengar aja bohong, pendusta, penipu. Yang dia dengar, apalagi yang dia enggak dengar. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya itu orang yang suka nyampein macam-macam, enggak selamat dari kefasikan. Bilang saya ngomongnya benar, jadi saya nyampein itu omongan kepada orang lain, itu orang jadi berkelahi, jadi ribut, jadi adu domba antara pihak sana dan pihak sini. Allah Ta'ala langsung menamakan tuh orang yang sekali menyampaikan itu, kalau dia jujur, maka dia namanya fasik dan namam. Orang yang tukang namimah, adu domba, provokator, yang fasik, yang jahat, yang bejat, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin tusbihu ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, hati-hati orang yang beriman sering jadi target. Sering jadi target, apalagi yang imannya lemah. Orang yang beriman jadi target dan bisa ketipu, bisa banget ketipu. Tapi mereka tuh kalau terjadi apa-apa langsung mencari rujukan. Siapa rujukannya mereka? Nabi Muhammad. Mau bertindak, lihat dulu Nabi kira-kira bertindaknya bagaimana. Nabi meresponnya seperti apa. Nabi sukanya saya bagaimana. Jadi gak bingung. Jangan kita bertindak begitu langsung dengan dorongan nafsu, dengan dorongan tabiat, dengan dorongan apa namanya kesukuan dan lain sebagainya. Lah, kita punya rujukan, kita punya marja'iyah, rujukannya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei orang yang beriman, kalian ini sering jadi target. Apabila datang kepada kalian orang fasik, datang bawa berita, kontan jadi fasik dulu. Fasik, na'udzubillah, datang bawa berita isinya namimah jadi fasik. Dan kita dibekali fatabayyanu, cari tabayyun dulu, kejelasan, klarifikasi. Ente enggak tahu, enggak jelas, beritain jangan pakai katanya. Katanya sih, kalau enggak salah sih, ini ada videonya sih. Ente dengar langsung, ente lihat langsung. Nabi Isa pernah melihat orang mencuri. Ketika melihat orang mencuri, Nabi Isa bilang, asaragta, kamu mencuri? Itu bilang, lah saya gak mencuri. Tahu Nabi Isa bilang, padahal ngelihat depan mata ini orang ngambil mencuri. Nabi Isa nanya, kamu mencuri? Enggak, saya gak mencuri. Nah dia ngomong begitu. Tahu Nabi Isa bilang apa bersikap? Amantu billah wa kadzabtu aini. Saya beriman kepada Allah, saya dustakan mata saya. Hah? Allah Ta'ala perintahkan kita husnudzan, Allah Ta'ala perintahkan kita klarifikasi. Dia bilang enggak, mu'min yasduq wa yusaddiq. Mu'min berucap jujur ya, dan percaya sama orang. Emang itu mu'min, dia bohong, dia dosa. Saya beriman kepada Allah, saya dustakan mata saya. Mungkin mata saya yang keliru. Masya Allah. Ala nabina wa alihi afdhalus shalah wa azkat taslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam merujukan kita, tabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum Rasulullah. Rujukan kalian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Beliau rujukan kita, teladan kita. Teladan kita di dalam apa? Dalam akhlak. Teladan kita dalam akhlak. Orang tuh kalau kita memuji orang, jangan lihat dari apalannya doang, lihat akhlaknya. Apalan banyak, wah apalan Quran banyak, apalan hadis banyak, tapi kelakuan bukan kayak sahibul hadis sallallahu alaihi wasallam. Kelakuan bukan kayak Nabi Muhammad, kelakuannya kayak setan. Ngomongnya enggak kayak Nabi Muhammad, ngomongnya kayak setan. Begitu. Lihat akhlaknya, lihat budi pekertinya. Itu katanya tuh at-tasawwufu khuluqun, kata Syafi'i. فَمَنْ اِزْدَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ فَقَدْ اِزْدَادَ عَلَيْكَ فِي التَّصَوُّفِ. Tasawuf adalah akhlak dan perangai. Yang bertambah akhlaknya, unggul akhlaknya, berarti unggul nilai tasawufnya. Mulut ngomong tasawuf tapi akhlak kagak ada, basi, omong kosong itu.
lihat akhlaknya bagaimana. Kita sekarang ulama-ulama yang kita kenal, ulama-ulama yang kita, siapa sih ulama yang kita kenal? Ulama yang kita kenal kayak Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang meninggal 50 tahun yang lalu, ya, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jundan, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Hasan Syami, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, Keramat Empang Bogor, Habib Hasan bin Abi Bakar Al-Hidrus, fulan tuh yang kita kenal. Tahu manaqibnya, tahu riwayat hidupnya, terdata akhlaknya tuh mereka luar biasa. Akhlaknya santun, mulia, luhur akhlaknya mereka. Enggak dibandingnya dalam akhlak. Wah, Habib Salim bin Jindan keras. Iya, kakek saya itu. Nah, jangan ngajarin kita tentang kakek kita, tahuan juga kita. Maksud tuh Habib Salim bin Jindan keras. Begitu. Ya, kita tahu kakek kita. Begitu, masa tahuan ente dari kita? Kita orang rumahnya. Begitu. Itu Al-Habib Salim bin Jindan tegas, keras. Betul. Tapi kapan ngatain orang? Hah? Emang kalau tegas itu ngatain? Habib Salim bin Jindan nahi mungkar. Betul. Nahi mungkar, bukan ngucap mungkar. Bukan ngomong yang mungkar. Nahi mungkar, nahi mungkar. Itu yang dia lakukan. Tapi ngomong yang mungkar, enggak. Ngatain, mencaci, kagak, bukan dia. Nabi Muhammad nahi mungkar, enak nahi mungkar, bukan mencaci maki. Nah, kita baca maulid kan? Maulid apa yang dibaca? Hah? Ada Simtud Durar, ada Dia Ulame, ada Daibangi, ada Barzanji, ada Maulid Azab, ada banyak maulid kita baca. Kan tuh disebutin, ini kita nih temanya apa? Neladanin akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Neladanin akhlak Rasulullah. Kita kalau baca akhlaknya Nabi dalam Syama'il Maulid, apa katanya di situ? Karena sallallahu alaihi wa sallam di Maulid Habsyi Simtud Durar, ahsanun nasi khuluqan wa khalqa, wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa, wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Barra raufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, lahul khuluqu sahal wal lafzul muhtawi 'ala al ma'na jazal, idza da'ahu al miskin ajabahu ijabatan mu'ajjala, wa huwa al abu syafiq rahim lil yatimi wal armala, wa lahu ma'a suhulati akhlaqihi al haibatu al ghawiyyah allati tarta'inu minha fara'iz al abwiya min al bariyya, wa min nashriti bihi ta'attarat al turub wal manazil, wa bi 'arfi dhikrihi tatayyabat al majalis wal mahafil. كان صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده وكماله، أوصف عز فتعالى مجدها أخذا على نجم سها بعنانه. صفاتnya Nabi semuanya cakep, semuanya bagus. Terjemahnya bentar dulu, ada atau lagi. Itu kalau kita baca Syama'il, sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi di Maulid Daiba, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, ahdahum ilal haqi turuqa, kana khuluquhul Qur'an, simatuhul ghufran, yansahu lil insan, yafsahu fil ihsan, ya'fu anil dhambi idha kana fi haqihi wa sababih, wa idha dhu'i'a haqqullahi lam yakum ahadun lighadabih man ra'ahu badihatan haba, wa idha da'ahu al miskin wa ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yudhiru li muslimin ghisyan wa la durra sallallahu alaihi wa sallam. Itu Nabi Muhammad kayak begitu akhlaknya. Itu akhlaknya Nabi. Apaan akhlaknya Nabi? Ringkasnya dari apa yang disebutkan tuh oleh Syekh Abdurrahman Daibai wal Habib Ali Al-Habsyi, itu katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukil dari sahabat, dari tabi'in, akhlaknya Quran, pemaaf, urusan dirinya dia memaafkan. Kalau haknya Allah Ta'ala, enggak ada yang sanggup berdiri di hadapan amarahnya Rasulullah. Rasul marah, marah. Marahnya kayak bagaimana? La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berucap, tidak berbuat kecuali yang bagus-bagus, yang cakep-cakep. Lagi marah, ngomongnya tetap bagus. Lagi marah, sikapnya tetap bagus. Lagi nahi mungkar, tetap ngomongnya bagus. Nahi mungkar ngomong iya, nahi mungkar ngomongnya bagus. Ente teladan ente nahi mungkar siapa ya? Nabi. Oh, bukan setan ya? Bukan. Yaudah. Teladannya. Orang kalau berbohong teladannya siapa ya? Saya berbohong ngikutin Nabi Muhammad.
gitu. Saya mencaci, ngikutin Nabi Muhammad. Saya berdusta, saya menipu, ya. Saya bernamimah, saya bergosip, saya mengadu domba, ikutin Nabi Muhammad. Ada gak tuh dalam maulid yang tadi dibaca tuh? Rasulullah tukang caci maki, mulutnya kotor, kalau ngatain orang, tuh orang sampai habis-habisan. Ada gak di situ? Gak ada. Ada yang berani bilang begitu? Kalau ada orang yang berani bilang Nabi tukang caci maki, ada menista Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar orang yang kayak begitu. Nabi Muhammad paling santunnya orang, hatta lagi marah santun. Nabi gampang kepancing enggak? Kagak. Ini kan kita mau bicara akhlak. Syekhana Syekhu Syuyukhina Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dia bilang orang tuh yang paling dominan, ya, yang menunjukkan nilai akhlak seseorang adalah ketika dia dipancing. Nah, di situ kelihatan akhlak aslinya dia. Kenapa? Kagak kepancing. Dibikin marah, tetap emosinya stabil. Walaupun dia marah, emosi stabil. Itu orang yang akhlaknya bagus. Enggak ngeluarin kata-kata yang kotor. Enggak kayak orang-orang yang telah dikuasai oleh hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang tuh, kita tahu alamat munafik ada berapa? Ada tiga, ya. Ayatul munafik salah tidak ada takada berbeda ada akhlak berbeda tu mina. Karena kalau ngomong bohong, kalau diamanatin nyolong, ya khianat. Kalau dia janji bolong janjinya, kagak tepat janji. Itu alamatnya munafik. Dalam Sahih Bukhari, ya, Kitabul Iman. Dalam Sahih Bukhari, Rasul saw mengatakan bahwasanya arba mangkun nafihi kana munafikan khalisah. Ada empat perkara, empat. Ada tambahan satu berarti. Ada empat perkara. Yang punya empat maka dia munafik tulen. Yang punya satu maka di dalamnya ada satu unsur nifaq sampai dia tinggalkan tuh. Siapa? Man idza wa'ada haddatsa kadzaba wa idza yu'tu min khana wa idza wa'ada akhlafa. Sama satu lagi apa? Idza khosama fajara. Idza khosama fajara. Kalau dia musuhan sama orang, ya, fajar, tahu fajar? Ya, berbuat fujur, berbuat jahat, dia nodai syariat, dia bikin yang haram. Bermusuhan sama orang, enggak cocok sama orang, enggak sepaham, berarti orang yang enggak sepaham sama saya boleh saya maki. Berbuat yang haram. Ya, kalau selisih sama orang, sengketa sama orang, ada perbedaan sama orang, dia berbuat fujur. Berbuat maksiat. Apa yang dia lakukan? Mencaci, memaki, memprovokasi, bernamimah, begitu, bikin berita palsu, berdusta, mencuri, segala hal dia halalkan. Idza khasama fajara, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang harus kita hindari. Sehingga orang sekarang kalau udah beda pendapat, ente beda amanah, ente bejat, ente kafir, ente munafik, ente orang enggak benar, begitu. Ente mati, begitu. Sono jauh-jauh biar mampus saja masuk neraka. Emang neraka punya bapak moyangnya dia, Beh. Orang mau beda, jangan berkelahi. Kita nih hidup di zaman apa sih? Tahun berapa sekarang nih? 2019. Bukan manusia purba kan kita? Manusia yang cerdas, terpelajar. Kenapa akhlaknya, wataknya kayak manusia purba, pemikirannya primitif? Wah, beda partai, beda agama, beda calon berarti beda Tuhan. Dewasa dikit, nabe. Dewasa dikit. Siapa yang nipuin? Assalamualaikum. Enggak mau jawab salam. Kenapa enggak mau jawab salam? Beda. Beda apa? Beda syahadat? Enggak. Beda Tuhan? Enggak. Beda nabi? Enggak. Beda apa? Beda calon. Memalukan yang kayak begini. Maaf, ente kalau mati masuk kuburan ditanya, apa yang ditanya? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, ma dinuka, ma imamuk, ma qiblatuk, ma man ikhwanuk. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, siapa saudaramu, siapa saudaranya kita? Al muslimun ikhwani, muslimin saudaranya kita. Apa kita bilang lah muslimin yang satu partai? Nah, itu dia.
Yang satu calon, nah itu dia saudara saya. Begitu kita mau jawab. Adakah di kubur ditanya, lu nyoblos apa? Jujur aja deh. Ada gak begituan? Allah aja kagak nanya. Malaikat kagak nanya. Kenapa lu yang repot? Sampai berkelahi apa yang dikorbanin? Tahu gak siapa orang paling bodoh di dunia? Orang paling bodoh di dunia, mau dia bersorban, mau dia apa namanya ngaji apal ini itu, asal tahu aja. Orang paling bodoh di dunia, mau dia berdasi, mau dia punya banyak pengikut, mau dia pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi, asal tahu aja. Orang paling bodoh di dunia adalah yang rela ngorbanin akhiratnya demi dunianya sendiri. Dia rela mengorbankan akhirat dia demi dunianya sendiri. Rela kehilangan kursi sorga demi kursi dunia. Pengen kursi dunia, pengen kursi di istana, pengen kursi di apa namanya di parlemen, dia kehilangan kursi di sorga. Ini orang yang paling bodoh. Tapi yang 1000 kali lebih bodoh, nggak tahu ada bahasanya nggak tuh kalau 1000 kali lebih bodoh, idiot kah, ya, atau nggak punya akal atau apa, ente bahasain sendiri deh, kita nggak ngerti. Yang 1000 kali lebih bodoh adalah yang demi dunianya orang lain dia yang kehilangan sorga. Yang jadi orang, yang menang orang, kenapa kita yang kehilangan sorga? Orang bodoh demi kursinya dia kehilangan kursi sorga, tuh bodoh. Ini kagak demi kursinya orang lain, demi kursinya orang lain, demi dunianya orang lain, terus kenapa kita yang harus bayar dengan sorganya kita? Kenapa kita yang harus kehilangan sorga? Apa yang menipu kita dari dunia ini? Tahta, kekuasaan, hartakah, hingga kita mengorbankan kebersihan hati kita, mendengki, mencaci, menyombongkan diri, penuhi hati sama iri, sama hasud. Emang itu ibadat? Kita apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan mencaci? Lah, mencaci enggak bikin kita dekat sama Allah, bikin kita dekat sama setan. Memaki, mendengki, iri, hasud enggak bikin kita dekat sama Allah, bikin kita dekatnya sama setan. Makanya pendakwah ya, da'i ilallah, tahu enggak da'i ilallah itu apa artinya? Da'i itu pengajak. Dakwah itu mengajak. Dakwah ke mana? Da'i ilallah, ngajak ke Allah, bikin manusia tuh dekat ke Allah. Begitu. Bukan ngajak manusia dekat ke setan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih bagus ucapannya dibandingkan orang yang ngajak ke Allah? Wa 'amila shalihan, beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan berucap saya ini bagian dari muslimin. Enggak bilang saya bagian dari apa namanya? Dari pendukung sini, dari pendukung sana, kagak ada. Kita ngajak manusia hanya kepada Allah. Wala ngajak ke partai, kita enggak ngajak manusia ke calon, kita enggak ngajak manusia kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Kalau pendakwah ngajak kepada selain Allah, berarti dia telah mengkhianati dakwahnya Nabi Muhammad. Loh kok mengkhianati dakwah? Jujur aja deh. Ente sekarang ditawarin, ayo beli tiket 1 juta ke Singapura. Begitu, naik pesawat, berangkat kemana? Ke Singapura. Kita beli, bayar, kita ngikut. Gak taunya diajaknya bukan ke Singapura. Kemana? Ke Singapura, nak. Penipu bukan gitu? Penipu yang kayak begitu. Ada lagi orang, ayo beli tiket, beli paket umroh, haji, masya Allah. Gak taunya diajaknya ke Borobudur. Penipu gak yang kayak begitu? Penipu yang kayak begitu. Nah ini labelnya, saya ngajak ke Allah. Gak taunya ngajaknya kemana? Ke partai. Ngajaknya ke calon. Penipu yang kayak begitu. Na'udzubillah min dzalik. Sucikan medan dakwah dari beginian. Mau ngajak ke sana boleh, cuma jangan pakai label Allah. Bilang aja, saya bukan ngajak ke Allah, saya ngajak ke partai. Selesai udah.
Tapi ente bilang, lo saya ngajak ke Allah. Begitu enggak tahunya dikirain Allah makhluk yang diajaknya. Begitu. Ini Allahnya ente. Allahnya ente partai. Allahnya ente calon. Hah? La ilaha illallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Oh, tapi zaman sekarang perlu yang bagus begini, yang bagus begini. Begitu. Allah udah bilang, siapa yang lebih bagus daripada ngajak kepada Allah? Ente punya yang lebih bagus? Ada yang lebih bagus ucapannya daripada yang ngajak kepada Allah? Wallahi, enggak ada yang lebih bagus. Nabi Muhammad cuma ngajak ke Allah. Aulia wasalin cuma ngajak ke Allah. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali ngajaknya ke Allah. Heb Ali Kuita ngajaknya ke Allah. Tuh Wali Songo ngajaknya ke Allah, enggak ngajak kepada yang lain. Kalau mereka Wali Songo ngajak kepada selain Allah, dakwahnya mereka enggak bakalan langgeng sampai sekarang. Kalau dulu mereka ngajaknya ke dunia, ngajaknya ke tahta, enggak bakalan langgeng Islam di bumi Indonesia ini sampai sekarang tahun 2019. Akan tetapi ini berkat orang-orang yang tulus tersebut, alhamdulillah kita bisa menikmati Islam, kita bisa menikmati iman. Kita nih ilmu ngajak orang, nih hidayat ngajak orang dari dunia menuju akhirat, ya kan? Kita diajak, ayo dipanggil dari dunia sini, tinggalin dunia ente dulu menuju akhirat. Bukan kita udah di akhirat diajak lo ke dunia. Kalau ente kesana ke akhirat doang, salah, keliru. Sini ke dunia dulu. Yang kita kenal dari masyayikhna, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang dahulu, masya Allah, kalau kita lihat wajah mereka, wajah mereka ngingetin kita sama Allah. Bukan ngingetin kita sama, bukan mengingetin kita sama tokoh politik, ngingetin kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, man awliya Allah, man hum awliya Allah, siapa gerangan mereka para wali-walinya Allah? Nabi menjawab, man idza ru'u dzukirallah, mereka adalah orang-orang yang kamu lihat mereka, kamu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Allamatul Dunya Abdul Rahman bin Abdullah Al-Faqih mengatakan, idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahu bila ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali halu dzawi da'wa lahum tufarik bi nuril furqan yarahu laik la bi irtifa'il jah wal khawarij wala bi husnil wa'zi wal aqwali fa innahum kullu munibin khashi' kullu dzi qalbin munirin lami' la man yushiru an-nas bil asabi' la man yushiru an-nasu bil asabi' wa huwa min as-siril masud khali. Itu sesungguhnya mereka adalah orang-orang para auliya was-salihin, orang-orang yang menempuh jalan hidayat. Kalau kita lihat wajah mereka, ingat kepada Allah taala. Nampak di wajah mereka, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Maaf, ini orang tua kita nih, di sini banyak orang tua. Di sini ada gak yang ngalamin Habib Ali Kuitang? Hah? Ada ngalamin Habib Ali Kuitang? Kita kalau ngelihat Habib Ali Kuitang lagi malas ibadat, ngelihat dia semangat ibadat. Kalau ngelihat Habib Ali Kuitang dengar suaranya, ya, orang yang ingat dunia, luntur cinta duniawi dari dalam hatinya. Tanya aja nih sama yang pada hadir yang ngalamin. Habib Ali Kuitang baru berdiri, belum pidato, baru berdiri bilang la ilaha illallah, itu yang hadir tuh udah gemeteran, nangis semuanya. Masya Allah, kayak begitu. Kalau kita lihat mereka, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum ajma'in. Tuh kayak begitu. Dan sungguh kejayaan adalah berkat nih orang-orang yang semacam ini, yang tulus ngajak semua kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Mereka itulah pembawa hidayat, dan dari mereka lah memancar cahaya hidayat. Dan ketahuilah bahwasanya akhlaknya mereka, perangainya mereka ngingetin kita kepada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Itu Habib Ali Kuitang, dia dakwah da'i, mewakili, menyambung lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dengarnya tuh
dengar hadis Nabi dibawain seolah-olah kayak Nabi aja yang ngomong. Mendengarkan sifatnya Nabi Muhammad dibawakan seolah-olah kayak Nabi aja depan mata mereka tuh kayak begitu. Ketulusan yang ada dalam hati mereka. Nah sekarang kalau kita memaki, mencaci, siapa yang kita wakilin? Siapa yang terwakili dengan cacian kita? Setan. Nah, kita zaman sekarang kalau kita kagak bohong, Islam kagak bisa menang. Kalau kita kagak mencaci, mana menang? Mana bisa menang? Kalau kita enggak gosip, Islam kagak bisa menang. Kalau kita pakai akhlaknya Nabi Muhammad, ya kalah kita. Kalah kita kalau ngikutin akhlaknya Nabi. Oke. Kalau ngikutin Nabi enggak bisa menang. Pakai metodenya Nabi enggak bisa menang. Ngikutin ajaran Allah, kita enggak bisa bikin Islam menang. Jadi menurut ente Islam bisa menang kalau kita ngikutin setan. Kalau kita ngikutin iblis, pakai omongannya setan, pakai metodenya setan, pakai caranya setan, harus bohong, harus nipu, harus gosip, harus bongkar aibnya orang, harus sebarkan keburukan, baru kita bisa menang. Hah? Begitu maksudnya. Ya jangan teriak Allahu Akbar, teriak setan akbar kalau begitu. Na'udzubillah. Yang ente bela Allah apa siapa? Ya pakai caranya Allah. Pakai caranya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin akhlaknya mereka. Kalau di dunia ini ada solusi untuk bangsa kita, maka pasti solusinya dalam akhlak Nabi Muhammad. Solusinya dalam ajaran Nabi Muhammad. Solusinya dalam sunnah Nabi Muhammad. Terus, wah, syariat Islam bisa berdiri, tapi ente gak sembahyang subuh. Syariat Islam bisa berdiri, ente gak sholat jamaah. Syariat Islam berdiri, syariat Islam. Nabi ini ente, anak perempuan ente kagak pakai kerudung. Buka-bukaan aurat, ketemu sama laki-laki yang bukan muhrimnya. Salaman sama yang bukan muhrim. Syariat siapa yang kamu bela? Ucapin perkataan yang baik, pakai akhlaknya Nabi Muhammad, ikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempuh jalan hidayat. Hidayat bukan teori tapi pengamalan praktek. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut ngomong yang haram, takut melihat yang haram, takut mendengar yang haram. Begitu. Takut menyentuh yang haram, takut kaki dipakai untuk berjalan di jalan yang haram, takut makan yang haram. Nah, itu jalannya hidayat. Kita pengen nih jari kita dapat hidayat, mata kita dapat hidayat, mulut kita dapat hidayat, tangan kita, kaki kita dapat hidayat, hati kita dapat hidayat. Tahu gak hati yang dapat hidayat? Gak ada dengki, gak ada benci, cinta kepada semua orang. Itu hati yang udah dapat hidayat. Mudah-mudahan ini malam Allah Ta'ala curahkan hidayat buat kita. Ya Allah Ta'ala berikan hidayat kepada kita. Allah Ta'ala berikan hidayat kepada ulama kita. Allah Ta'ala berikan hidayat kepada pemimpin kita. Allah berikan hidayat kepada yang tukang maksiat. Allah Ta'ala berikan hidayat kepada yang taat, biar tambah taat. Allah Ta'ala berikan hidayat kepada semua manusia, muslimin, muslimat. Yang kafir dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal, kita pengen hidayat buat semua orang. Itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Sayyidina Syaqiq al-Balkhi, beliau bilang, "Man la yarham rajula su' fa huwa aswa halan minhu." Orang kalau enggak punya kasih sayang, rasa iba kepada penjahat, dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki hati kita. Kita enggak keluar dari majelis ini melainkan tambah hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita selesai ya dari majelis Maulid ini, dosa kita diampunin oleh Allah Ta'ala. Ini Maulid di Masjid Al-Hidayat ini malam sukses apa enggak? Sukses apa enggak? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Tahu dari mana sukses apa enggak? Mau tahu suksesnya tuh di hadis pertama yang tadi kita sebutin. Man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Yang nambah ilmu enggak nambah hidayat, enggak nambah benar, enggak tambah rapi, enggak tambah santun, enggak tambah akhlak, enggak tambah bakti, enggak tambah taat, enggak tambah takwa, artinya dia tambah jauh dari Allah Ta'ala. Mau tahu nih majelis Maulid di sini sukses sama apa enggak? Besok lihat subuhnya bagaimana di sini. Hah. Lihat subuhnya bagaimana? Lihat sholat jamaahnya bagaimana? Lihat bakti sama ibu bapaknya bagaimana? Tahu tanda suksesnya kita di majelis ini?
tahu keluar dari majelis ini di hati kita enggak ada benci sama orang satu pun, enggak ada dengki sama orang satu pun, itu majelis yang sukses. Hadir majelis enggak ada benci, toto jadi dengki, dengki ke sana, benci ke sini, enggak demen sama no, enggak demen sama no. Itu majelis bukan majelis ta'lim itu namanya, bukan majelisnya Nabi itu namanya. Yang disebut bukan Allah kali, setan yang disebut namanya mungkin. Waliyadu billah min dzalik. Lah, majelis nambah rahmat, nambah kasih sayang, nambah kebersihan hati, bukan nambah kotorin hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. InsyaAllah para guru-guru, para tokoh masyarakat, para asatidah, para kiai, para habaib, hadirin, semua yang hadir tempat ini dapat berkah dari Allah Ta'ala. Lingkungan kita dapat berkah. InsyaAllah makin adem, makin makmur, makin taqwa, makin istiqamah. Allahumma ij'al zamana hadha zaman marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana shakiyan wala mahruma. Ya Rabbi daq al-khanaq min fi'l ma la yudar, famnun bifak al-ghalaq liman bidhanbi rahin, waghfir li kulli dhunub, wastur li kulli al-uyub, waqshif li kulli al-kurub, waqfi adha al-mu'dhin, waqtim bi ahsan khitam, waqtim bi ahsan khitam, واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, baru saja adalah kita dengarkan bersama Qawmizatul Hasanah yang disampaikan oleh guru kita yang mulia Habib kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kiranya dapat kita amalkan dan dapat kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat jalan kepada guru kita yang mulia Al-Habib Jindan bin Naufal Mansur Jindan, yang insyaallah beliau akan menuju ke tempat pengajian yang lainnya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang kepada qori kita yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Jenan, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita.